Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bisu Kabumi Bogor. Di tahun 2022 ada pendatang baru, bus Putra Paris Jaya tujuan Sukabumi Padang. Ini berangkat dari Pul Parung Kuda, tempatnya bus Haryanto, itu jam 8 pagi. Rutenya dari Parung Kuda ini langsung jos ke Jati Jajar, terus ke Kampung Rambutan, dan ada satu lagi yang keberangkatannya dari Terminal Bubulak Bogor. Melintasi Bojong Kokosan, Cicuruk, dan masuk di gerbang tol Cigombong. Melintasi Caringin, Simpangan, Cidahu, Cicuruk. Entah apa permasalahannya, bus PPJ Putra Paris Jaya ini stop operasi dari Sukabumi, dan ini nggak sampai sebulan, hitungan minggu, bis ini sudah ditarik, sudah tidak beroperasi lagi melayani Sukabumi Padang. Di tahun 2022 akhir, ada pendatang baru lagi, tujuan Sukabumi Padang, yaitu bis Bintang Permata Bunda, keberangkatannya dari Terminal Sukabumi. Di pagi ini di jam 9 pagi menuju tol Cigombong, gerbang tol Cigombong ini jalanan macet sekali karena arus lalu lintas yang padat di pagi hari ini, terutama yang keluar dari exit tol mengarah ke Sukabumi. Ini dari pagi sudah macet. Dari Sukabumi jam berapa, Bang? Dari Sukabumi jam berapa? Jam 8 tadi. Jam 8 pagi? Ya. Berarti depannya bus transport? Iya, depan transport. Oh. Di belakang, ya.
Beginilah keadaan eksit tol Cigombong dengan arus lalu lintas yang sangat padat mengarah ke Sukabumi. Dan akhirnya bus Bintang Permata Bunda Sukabumi Padang juga ini stop operasi, tidak jalan lagi, dan beberapa unitnya dibeli sama Mas Rian Mahendratran. Di bulan Agustus di tahun 2023, unitnya Bintang Permata Bunda ini terparkir di bengkel karoseri Etos Pimadani di daerah Bubulak. Karena sudah dibeli sama Mas Rian, ini mau dirubah unitnya menjadi Mahendratran. Etos Pimadani karoseri ini banyak sekali orderannya. Jadi Bintang Permata Bunda ini mengantri untuk pengerjaannya. Ini sudah masuk ke tahap pengerjaan bus Bintang Permata Bunda menjadi Mahendratran di bengkel karoseri Etos Pimadani. Dan ini ownernya Mahendratran, Mas Rian, sedang berfoto dengan ownernya bengkel karoseri Etos Pimadani di kantornya. Bus Bintang Permata Bunda ini sudah menjadi Mahendratran dan ini sebentar lagi selesai pengerjaannya. Dan akhirnya bus Bintang Permata Bunda ini sudah menjadi bus Mahendratran untuk mengisi rute Bogor Pekalongan. Kini yang mengisi jalur Sukabumi Padang itu ada 2 PO, Bus Transport dan MPM. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bis Bogor dan Sukabumi. Hatur nuhun pisan.